Kurang manteng, Mas. Sedang mengajarkan step kedua olahraganya untuk kaum pria. Lakukan, Mas. Kurang manteng, Mas. Terus, mana yang sakit? Terus, relax. Sedang menghajar pasien. Pola hidupnya sangat buruk, malas olahraga, kerjanya duduk melulu. Kalau bisa cari kerjaan yang banyak jalan aja, Mas. Sudah berapa lama? Apanya? Kerjanya. Kalau turun juga pelan ya. Kerjanya udah berapa? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Coba kalau bisa cari kerjaan yang banyak gerak badan aja, Mas. Ini jelek ya, Mas. Paling kalau sampai dia selesai ngantar, paling duduk di kantor. Nah itu, banyak duduknya. Ayo kurang naik, terus bagus. Semakin naik semakin bagus. Terus sangat rileks, atur nafas. Ini dilakukan 5 kali, Mas, dalam sehari. Ya, kapan pas. Terus, naiknya pelan, turunnya pelan. Karena yang dibutuhkan bukan sentakan, diingat-ingat. Sentakan capek doang, nggak dapat apa-apa. Mau 1000 kali percuma. Yang dibutuhkan? Naiknya pelan gini. Yang dibutuhkan apanya? Stretchingnya, tarikannya. Ayo dipanteng, sangat rileks. Nikmatin, jangan seperti menghajar diri sendiri. Dinikmati, nikmati biar dengan senang hati. Ya, kurang. Mana ini pantangannya? Ngeri, pasien. Terus, aku kalau sama orang Surabaya ya, kan dekat sini, sudah pasti tak tolak. Ini sudah kriteria penolakan ini. Ngeri. Berhubung jauh, udah bermalam juga, tiketnya mahal. Ya. Terus, panteng, mana pantengannya? Belum, kurang naik. Kerasa nggak tadi keringatnya ngucur kayak gitu? Biasanya pas olahraga sendiri sampai kayak gitu, enggak? Enggak. Saya pas bangun pagi itu. Kenapa? Olahraga yang itu yang. Olahraga senam saya itu, sampai kayak gitu nggak keringatnya? Enggak begitu. Enggak begitu. Ini tadi bentar doang. Sampahnya keluar semua kan? Aneh, ya. Terus kurang 2 kali lakukan, Mas. Iya, harus mau capek. Pengen perkasa. Ini ya. Terus sakit. Iya. Harus sakit. Kurang naik, Mas. Bagus. Terus bagus. Sedang mengajarkan pasien di step kedua olahraga. Turun ya? Belum. Nikmatin aja. Harus dengan senang hati supaya hasilnya bagus. Ya. Kalau mau tidur nggak napin, Mbak? Nggak apa-apa. Ya. Bangun tidurnya olahraga. Sebelum tidurnya ini ya. Ya. Olahraganya harus tiap hari ini, Mas. Siap, Mbak. Bisa. Ya. Nah, kalau kayak gini belum menit kan? Belum turun ya. Iya. Pinggangnya sakit. Boyoke loro. Boyoke loro ora gawe main tok, Mas, yo gawe olahraga bareng, rek. Iya, apa? Enggak bisa. Enggak ngerti. Enggak ingat. Eh, satu kali ya, lagi, Teh. Iya. Satu pelan-pelan ya, Pak. Ya, semuanya serba pelan. Cuma tarikannya hebat. Ini pasien ini malas olahraga. Duduk terus, asupan gak dijaga. Ya, benar, Mas. Porsi olahraganya kurang. Kerjanya duduk terus. Kalau udah selesai kerja, duduk lagi. Ya. Seperti diri aja sekarang, Mbak. Diri, jalan-jalan gitu ya. Keluhannya penisnya sudah sulit berdiri, mengecil dan cepat keluar. Anda mau seperti dia? Rasakan akibatnya. Ya, oke. Relax, tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut. Lakukan berulang-ulang, kita kerjakan ya. Sangat buruk, Mas, penahan spermanya belum bisa ya. Ya. Oke, Ana mau kerja dulu. Thank you. Dari itu.